Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa. Kita di sini akan mereview. Ya, perkenalkan saya dari Mebel Indonesia .co.id. Jangan lupa kalian bisa ketik like, subscribe dan komen kalian. Dan bagi kalian yang melihat video ini bermanfaat, kalian bisa share kepada keluarga, teman maupun kerabat untuk yang membutuhkan furnitur, agar nantinya video ini bermanfaat bagi banyak orang yang mencari furnitur atau ingin rumahnya diisi dengan furnitur Jepara. Saya di sini mewakili yang dari Indonesia adalah asli produsen mebel Indonesia yang lokasinya langsung ada di Jepara. Kalau kalian ingin mengetahui letak kita, kalian bisa langsung di WhatsApp kami, kemudian akan kami share lokasi kita. Jadi bagi kalian yang mau berkunjung ke Jepara, kita selalu siap untuk menerima kedatangan kalian. Ya. Di samping saya ini ada furnitur yang namanya meja konsul. Meja konsul adalah salah satu meja yang diletakkan di tembok di dalam rumah. Jadi jenis furnitur ini adalah furnitur indoor. Ya, furnitur indoor yang bermanfaat untuk rumah modern minimalis saat ini lah. Seperti apa kelebihan dan keunggulan produk ini? Yuk kalian simak. Saya sudah membawa meteran, jadi ukuran tidak bisa dibohongi. Ukuran meja ini 120 cm. Ya. Kenapa saya tunjukkan ukurannya? Supaya kalian nanti bisa, kalau minat dengan produk meja konsul, dan kita memiliki banyak sekali koleksi meja konsul seperti ini, kalian bisa WhatsApp kita agar kita berikan beberapa macam jenisnya yang nantinya kalian bisa pilih untuk melengkapi rumah kalian. Dan ukuran untuk menentukan seberapa matchingnya lah, untuk seberapa proporsionalnya untuk diletakkan di tembok kalian. Yuk datang kemari, lihat lebarnya. Karena kegunaan meja konsul sendiri adalah untuk menambahkan sebuah nuansa kemewahan. Jadi kita lebarnya sendiri tidak begitu lebar, karena meja ini aslinya fungsinya itu untuk melengkapi ruangan rumah agar terlihat tampak lebih mewah dan cantik. Ini dilengkapi dengan 3 laci. Mungkin juragan-juragan yang banyak punya perhiasan, jangan ditaruh di sini ya, karena ini tidak ada kuncinya. Lebih amannya di berikan ke saya, pasti lebih aman. Ini terbuat dari full kayu mahoni dilengkapi dengan ampia. Dan untuk catnya kita menggunakan cat buko yang langsung dari pabrik Nippon. Sekedar iklan enggak masalah, yang penting kan iklan positif. Penting nggak iklan obat pelangsing dan obat peninggi. Ini dilengkapi dengan tarikan yang kamera bisa mendekat. Ini tarikan ini terbuat dari kuningan asli dari Juwana yang ada di Jawa Tengah yang dekat dengan Jepara. Karena kebanyakan mereka bekerja sama di sini, buka toko di wilayah Jepara, karena di sini kan pusatnya furnitur yang ada di Indonesia. Jadi kalian tidak usah ragu akan kualitas furnitur yang ada di Jepara, pastinya bisa bersaing dengan produk-produk yang ada di luar negeri. Dan harga kita juga sangat kompetitif, tidak begitu paten fix sekian, tidak, kita bisa negosiasi dan kita juga bisa menyesuaikan budget-budget kalian. Jadi yang punya keuangan menengah ke bawah ataupun minim, kita tetap bisa melayani Anda. Ini dari belakang bisa disuting. Ketinggiannya kita lihat dari depan 80 cm.
Kalau masih kurang tinggi bisa kita tinggikan, tapi jangan pakai obat peninggi badan. Catnya lumayan halus lah, jadi kita tidak bilang halus sempurna, karena yang namanya manusia pasti ada kekurangan dan kesalahan. Jadi ini memang halus, tapi tidak full halus semua. Ini terus terang kita jual dengan harga yang sangat sederhana, tidak begitu mahal. Jadi kita menyesuaikan budget. Kalau kalian yang punya budget keuangan yang lebih, kalian bisa request langsung ke kita. Kita akan memberikan produk yang sangat-sangat istimewa. Okay. Ya, tidak perlu berlama-lama. Cara yang kita bahas ini juga benda mati, nggak bisa bicara. Jadi kita belum bisa pakai. Kita karena ini namanya meja konsul untuk diletakkan gigi. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman atau pemirsa yang melihat video ini semakin ditambah rezeki dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My Brother Indonesia selalu di hati dan siap melayani Anda semua.